Viewers, welcome back again with channel View Universe. Setelah kita membahas film Central Intelligence dan Jumanji yang diperankan oleh Dwayne The Rock Johnson, kali ini kita akan membahas film San Andreas ya, yaitu film yang masih diperankan oleh Dwayne The Rock Johnson. Kali ini dia menjadi tim SAR guys, dan sedikit baperan lah dia. Oke, sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan dengan konten-konten kita. So, bareng saya Faiz, welcome to channel View Universe. Diawali di daerah lembah San Fernando, 15 mil dari Los Angeles, dengan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba, runtuhan batu menimpa mobilnya sehingga terhempas jatuh ke dalam jurang. Wanita itu bernama Natalie. Beruntung, mobilnya tersangkut di bebatuan. Tak berapa lama, bantuan dari tim SAR datang. Gak tanggung-tanggung, mereka pakai helikopter untuk menyelamatkan wanita itu. Penyelamatan diarahkan langsung oleh Raymond Gaines. Yap, Ray alias The Rock. Ray meminta Joby, anggotanya, untuk menyelamatkan wanita itu. Sementara, Ray tetap di dalam agar helikopter tetap stabil. Mereka hanya mempunyai waktu 5 menit untuk menyelamatkannya, karena mesin akan bermasalah jika terlalu lama di situ. Saat berusaha mengaitkan mobil itu, tangan Joby tersangkut. Helikopter itu pun tak kuat menahan beban. Ray pun langsung turun tangan dan menyelamatkan Natalie serta Joby. Penyelamatan pun berhasil. Sin berpindah ke Institute Technology of California bersama Dr. Lawrence yang sedang memberi materi tentang gempa bumi tektonik. Ia menjelaskan kejadian gempa yang menyebabkan tsunami yang pernah terjadi di Jepang, Alaska, Chili, dan Hawaii. Menurut Lawrence, tsunami bisa saja terjadi jika gempa mencapai 9,1 skala Richter. Kemudian, Sin berpindah ke Fire Station bersama Raymond Gaines. Ray meminta pada teknisinya untuk memperbaiki helikopternya. Setelah itu, mereka membicarakan liburan dengan anak tertuanya. Sin kemudian berpindah ke Dr. Lawrence bersama Dr. Kim. Mereka membuat hipotesa tentang aktivitas seismik yang terjadi di Nevada. Hipotesa itu akan membuat mereka dapat memprediksikan gempa yang akan terjadi. Mereka pun berangkat ke Nevada. Ray yang sudah kembali pulang, ia ditelepon anak kesayangannya, Blake, yang diperankan oleh Alexandra Daddario. Wow, bening banget nih. Blake meminta sepeda kesayangannya untuk dibawa kuliah. Ya, Blake sudah beranjak dewasa dan kuliah. Kemudian, Ray mendapati surat permohonan cerai yang datang dari istrinya. Setelah itu, Ray melihat foto keluarganya dulu. Tuh kan, baperan si Ray. Ternyata, Ray mempunyai 2 anak. Kemudian, Sin berpindah ke bendungan Hoover, Nevada. Dr. Kim sedang mendeteksi aktivitas seismik di bendungan itu. Tak disangka, aktivitas seismik meningkat sehingga menimbulkan getaran. Dr. Lawrence yang berada di atas bendungan meminta Dr. Kim segera ke atas karena gempa mencapai 7,1, membuat bendungan itu mulai hancur. Dr. Kim yang sudah berada di atas, ia pun menolong anak kecil, namun sayang ia terjatuh dan kakinya tertancap besi. Kim menolak untuk ditolong karena akan membahayakan mereka, sehingga ia pun tak bisa selamat dari hancurnya bendungan itu. Sin kembali ke Ray yang bertemu dengan Blake. Tak lupa dengan sepedanya Blake. Sebenarnya, Ray akan mengajak Blake untuk berlibur, namun karena kejadian di Nevada membuat Ray membatalkannya, ia pun bertemu dengan Emma, mantan istrinya. Emma mengenalkan calon suaminya yang baru, yaitu Daniel. Wow, sakit bro. Emma udah ada yang baru ternyata. Ray pun berangkat ke Nevada untuk menyelamatkan para korban yang tersisa. Kemudian, Sin berpindah ke San Francisco. Blake dan Daniel sudah berada di perusahaan milik Daniel. Daniel mengadakan rapat, sementara Blake menunggu di ruang tamu dan berkenalan dengan Ben Taylor yang diperankan oleh Hugo Johnston. Ben Taylor ternyata sedang melamar pekerjaan di perusahaan Daniel. Kemudian di California, Dr. Lawrence diwawancarai oleh reporter mengenai hipotesa yang pernah ia lakukan bersama Dr. Kim. Salah satu anggotanya menyampaikan terjadi patahan lempengan yang berasal dari San Francisco. Dr. Lawrence pun memiliki firasat akan terjadi gempa berikutnya. Kejadian di Nevada itu patahan lempengan pertama. Ia memprediksi patahan lempengan akan terjadi di seluruh wilayah San Andreas, dari Las Vegas hingga San Francisco. Kemudian di perusahaan Daniel, Blake berbincang santai dengan Ben dan Ollie, adik Ben. Ben yang grogi karena
pernah melamar pekerjaan, dengan senang hati Ben diucapkan oleh Blake. Mulailah baper si Ben. Di lain scene, Emma berada di restoran. Ketika sedang menelpon Ray, yang saat itu Ray baru pulang dari Nevada, tiba-tiba terjadi getaran gempa bumi yang membuat atap-atap restoran runtuh dan jalan tol pada ambruk. Kantor Dr. Lawrence pun merasakan getarannya. Gempa pun juga dirasakan di perusahaan Daniel. Saat Blake dan Daniel berada di basement, tiba-tiba terjadi gempa bumi, membuat mereka semua panik. Sampai-sampai supir pribadi Daniel tewas tertimpa bangunan. Bangunan itu juga membuat kaki Blake terjepit. Daniel keluar meminta bantuan. Saat meminta bantuan ke security, tiba-tiba security itu tertimpa bangunan dan tewas di tempat, membuat Daniel shock dan meninggalkan tempat itu. Ben yang melihat kejadian itu, ia teringat Blake dan mencarinya yang dibantu oleh Ollie. Akhirnya Ben berhasil menemukan Blake dan segera menolongnya. Gempa susulan pun datang kembali. Ben pun berhasil menyelamatkan Blake. Setelah berhasil menyelamatkan, mereka segera pergi dari tempat itu. Kemudian Sin berpindah ke restoran bersama Emma yang saat itu bangunan-bangunan berjatuhan. Emma membantu orang-orang di situ untuk ke atas gedung. Namun tak ada yang mengikutinya. Ia ke atap sendirian. Namun sayang Emma terjatuh bersama dengan bangunan-bangunan itu dan tak sadarkan diri. Setelah ia sadar, ternyata restoran itu sudah hancur lebur. Emma kembali merangkak ke atas. Ray pun datang dengan helikopter. Ya, Ray tahu lokasi Emma karena tadi kan mereka teleponan. Ray pun menurunkan keranjang tali untuk menolong Emma. Masalah pun kembali menghampiri mereka. Bangunan yang di sisi gedung mulai roboh, membuat Emma panik. Ia segera lari menuju keranjang dan... Akhirnya Emma selamat, namun mereka berusaha menghindar dari runtuhnya gedung di depan mereka. Berhasil menghindar, mereka pun mencari dan mencoba menghubungi Blake. Sin berpindah ke Dr. Lawrence dan anggota lainnya. Karena jaringan rusak, mereka pun mencoba membangun jaringan untuk memberitahu seluruh warga San Francisco bahwa akan terjadi gempa susulan yang lebih dahsyat lagi. Bahkan prediksi Dr. Lawrence akan menyebabkan tsunami. Dr. Lawrence memberitahu warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sin kembali ke Blake dan Ben serta Ollie yang sudah selamat. Mereka pun mencari toko elektronik untuk dijadikan jaringan. Karena ponsel tak berfungsi, mereka pun mencari solusi lain. Setelah menemukan toko elektronik, Blake mencari kabel LAN yang terhubung ke jaringan. Setelah berhasil, Blake segera memberitahu Ray dan ibunya bahwa dirinya baik-baik saja. Ray pun meminta Blake untuk mencari tempat yang lebih tinggi supaya Ray dapat menjemput mereka. Blake pun menuju menara Cold Tower sesuai arahan Ray. Di jalanan, Daniel bersama warga melihat gedung yang runtuh sehingga hempasan gedung itu membuat mereka berhamburan. Daniel menyingkirkan orang yang berlindung di sisi gedung, membuat orang tersebut terpental karena hempasan itu. Di perjalanan, Ray dan Emma menuju San Francisco untuk menjemput Blake. Namun sayang di perjalanan, mesin helikopter mereka mengalami masalah sehingga mereka harus mendarat darurat. Akhirnya, mereka mendarat di mall. Berhasil selamat, mereka pun mengambil baju di mall itu. Ternyata banyak banget yang ngejarah mall itu. Sampai-sampai ada yang bawa pistol. Akhirnya Ray dan Emma mengambil mobil dari salah satu penjarah mall itu dan menuju ke San Francisco. Di perjalanan mereka harus terhenti karena jalannya udah... Mereka pun akhirnya menuju ke Burst Aviation untuk mencuri pesawat. Jadi ingat The Golden Jet. Di sini, Ray pun menyalahkan dirinya atas kematian anak keduanya yang bernama Mallory. Ya, Ray memiliki dua anak, Blake dan Mallory. Ray menyalahkan dirinya atas kematian Mallory yang tenggelam saat bermain arum jeram. Ray tak dapat menolong Mallory saat itu. Ia menyesal. Semenjak saat itu, Ray pun ingin menjadi tim penyelamat alias tim SAR. Setelah itu pun mereka berangkat ke San Francisco. Blake dan Ben akhirnya sampai ke Menara Colt. Namun sayang, menara tertinggi itu pun sudah hangus terbakar sehingga membuat Blake mencari tempat yang lebih tinggi. Mereka pun harus berbalik arah dari jalur evakuasi. Sin berpindah ke Ray dan Emma di pesawat. Dikarenakan tak ada jalur untuk mendarat di tempat yang sudah porak-poranda, mereka pun terjun dari pesawat itu. Penampakan San Francisco pun terlihat di sini. Setelah berhasil mendarat di stadion, mereka pun segera bergegas mencari anak mereka. Di televisi, ternyata sudah muncul informasi gempa dan tempat safe zone. Namun, tiba-tiba gempa susulan itu datang kembali. Kali ini, gempa akibat patahan lempeng San Francisco. Kita lihat aja skin gempanya ya.
Gempa itu pun berhenti, membuat gedung-gedung di San Francisco runtuh semua dan porak-poranda. Dengan menaiki speedboat, Ray dan Emma yang sudah mengetahui menara Colt terbakar, mereka pun harus berpikir di mana Blake akan pergi. Mereka pun harus pergi karena akan terjadi tsunami yang maha dahsyat. Wow, visual efek yang menakjubkan di sini. Kita tonton bareng ya. Daniel yang berada di jembatan itu pun tewas tertimpa kontainer. Wow, tsunami yang benar-benar dahsyat banget lah ini. Kemudian, scene bersama Blake dan Ollie, serta Ben yang terluka karena tertancap kaca bangunan saat gempa. Ollie mendengar suara gemuruh, Blake pun maju dan melihat ke depan. Ternyata tsunami mampir ke mereka, mereka pun panik dan berlindung. Scene kembali ke Ray dan Emma yang berusaha mencari mereka dengan suasana kota yang sudah tergenang air laut. Gedung-gedung hancur dan porak-porandanya San Francisco, namun mereka tetap tak henti mencari Blake dan yang lainnya. Adegan kembali ke Blake, Ollie, dan Ben yang terluka. Ollie mencari obat-obatan yang tersisa di gedung. Blake mengobati Ben. Tampak Ben melihat Blake yang benar-benar peduli dengannya. Akhirnya mereka pun... Udah ya, CVU skip. Masih diperlihatkan suasana kota San Francisco yang porak-poranda, sampai-sampai kapal pun nyangkut di gedung. Ollie melihat Boot yang ternyata itu adalah orang tua Blake. Mereka memanggil namun tak terdengar, yang akhirnya Ollie menggunakan laser untuk memberi kode bahwa mereka berada di belakang. Akhirnya Ray pun berbalik. Namun sayang, gedung yang tak kuat menahan air, gedung itu pun mulai runtuh, membuat air itu masuk ke gedung dan menghantam mereka. Ollie hampir saja terseret arus, namun masih terselamatkan oleh Ben. Ben dan Ollie segera ke atas untuk menghindari genangan air, sementara Blake terjebak di lantai bawah, membuat ia sulit mencari jalan keluar. Ditambah volume air yang terus bertambah. Volume air sudah penuh, ia pun mencari jalan keluar. Ray pun bergegas menolong Blake. Blake akhirnya berusaha menyelam dan mencari jalan keluar. Ray berusaha menolong Blake, namun Blake terjebak dan tak kuat menahan nafasnya lagi, yang membuat Blake akhirnya tak bernafas. Ray yang tak putus asa, ia segera menolong Blake yang sudah tak bernafas itu. Ia membawa Blake ke perahu, namun gedung akan runtuh kembali. Dengan nekat, Emma terus ngegas speedboatnya. Mereka berhasil selamat, namun Blake masih tetap tak bernafas. Menganggap Blake tewas, namun Ray yang tak mau kehilangan anaknya lagi, ia tak putus asa dan tetap memancing dan memacu jantungnya untuk kembali berdetak. Dengan sedih, menangis, dan penuh harapan, akhirnya Blake kembali bernafas. Mereka pun akhirnya berpelukan. Gempa pun sudah berhenti, namun kota San Francisco sudah porak-poranda. Karena tindakan Dr. Lawrence, banyak warga yang selamat dari bencana itu. Scene kemudian ke safe zone bersama Ray dan Emma. Ben memberikan kalung kembar yang ternyata itu adalah milik Blake dan Mallory, adiknya. Ray berterima kasih karena Ben telah menjaga Blake, walaupun sebenarnya Blake lah yang menjaga mereka. Oh ya, by the way, The Rock nggak jadi cerai sama istrinya. Di ending film ini diperlihatkan seluruh wilayah San Andreas yang porak-poranda karena patahan lempeng San Francisco. Benar-benar menakjubkan filmnya, penuh dengan sajian yang membuat hati menggelegar. Saya bisa bilang film ini lebih keren daripada film 2012. Wow. Sutradara Brad Peyton benar-benar mantap lah di sini. Gak heran dengan karya-karyanya Brad. Acting The Rock di sini pun dibuat lebih santai dan kalem. Ya, walaupun agak baperan dikit, tapi tetap aja kalau udah dia yang main, acting apa aja bisa ia lakuin. Ditambah lagi karakter dengan mata seksi. Siapa lagi kalau bukan Alexandra Daddario yang membuat film ini bisa salah fokus ke arahnya. Scene sebenarnya lebih banyak ke mereka daripada yang lain. Intinya, fokus ke penyelamatan Blake lah, gak peduli sama warga lain ketika mereka naik perahu ya. Karakter yang lumayan kejam sebenarnya ada pada karakter Daniel alias Mr. Fantastic. Ya, ia pernah memerankan Mr. Fantastic di Fantastic Four. Ia mulai memikirkan dirinya sendiri semenjak ia melihat kematian security di depan matanya, membuat ia lupa siapa dirinya. Karena kejadian itu bisa dibilang ia shock dan bingung. Berbeda dengan The Rock yang tampak tenang dan berhati-hati dalam menghadapi bencana yang maha dahsyat itu. Yang paling keren sebenarnya ada di scene pas tsunami itu ya.
Wow, keren banget lah pokoknya. Menurut kamu bagian mana yang paling wow di film ini? Kalau kamu tahu, bisa kamu share di kolom komentar ya. Cukup sekian dari CVU. Jika kamu suka dengan konten ini, tinggal like dan share ya. Enggak juga enggak apa-apa kok. Bareng saya Faiz, see you on my next more content.